halo semuanya. Oke, tadi udah nyanyi-nyanyi bareng sama Leo Sinatra, teman-teman buat Leo Sinatra teman-teman. Di sini masih ada Barung Boys. Tadi sebelumnya kita nyanyi bareng dulu, oke teman-teman. Biar nggak dingin udaranya ya. Ayo. Sekali lagi
sebelum engkau benar-benar menikah. Halo, hai depan dalam, apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah, bisa balik lagi ke rumah keduanya Roket Rokers. Terima kasih teman-teman Pai Gepang Balun. Teman-teman buat kalian semua yang hadir malam ini teman-teman. Tadi ada Leon Sinatra ya. Aduh lagu-lagunya ya Leon Sinatra. Abis ini masih ada Barong Boys teman-teman. Disini ada yang baru pertama kali nonton saya atau Roket Rokers. Baru pertama kali angkat tangannya. Jangan malu-malu. Go. Banyak tuh, banyak yang baru nonton. Oke, gak apa-apa. Halo, perkenalkan saya Aska dari Roket Rokers. Band baru dari Bandung ya. Baru-baru 24 tahun teman-teman. 24 tahun, terus banyak yang nggak tahu kemana aja ya, berarti ya. Nggak apa-apa. Pertama kali main di Bali, Roket Rokers 2003 teman-teman. Waktu itu masih ada Buta Beach Festival atau apa masalah namanya. Main di halfway pertama kalinya, ditonton sama cewek-cewek pakai bikini, cowok-cowok pakai helm. Ya kan kalau cewek-ceweknya pakai bikini, kalau cowok-cowoknya pakai helm biasanya kalau di Bali dulu sempat ada. Dan lalu selanjutnya dia lagu Roket Rokers buat kalian yang hari ini lagi kumpul sama teman-teman SD-nya, mungkin teman-teman SMP-nya, atau teman-teman atau mantan-mantan SMP SMA-nya mungkin. Oh kamu hafal banget sih, sering nonton Roket Rokers ya? Asik. Oke deh kalau gitu. Yang satu ini betul kata dia, judulnya Reuni teman-teman. Yuk kamu. Bismillah, kisah bersahabatan yang telah kita rakit. Memori lama yang telah tersimpan jatuh dalam berbagai cerita. Hidupku dan hidupku begitu lama terpisahkan. Namun waktu menuntut kita juga terbukan kembali. Bisa membuatku lepas tertawa di saat kita berbagi. Kau bisa membuatku bahagia dan itu sangat berarti. Cerita lama kita datang kembali. Selagi kita masih dapat bersua untas dan semua rasa yang ada. Hidupku dan hidupmu begitu lama terpisahkan. Kita berjanjikan selalu untuk kembali lagi. Everybody, kalau bisa membuatku lepas setara di saat kita berbagi. Kalau bisa membuatku bahagia dan itu sangat berarti. Kita ambil perasaan yang nanti terpisah kembali. Kau yang selalu di hati selamanya. Come on. Semua tangan di atas kau masih seperti yang dulu. Begitu menyenangkan. Kita berjanjikan selalu seperti kembali. Kaulah yang bisa membuatku lepas setara di saat kita berbagi. Kaulah yang bisa membuatku bahagia dan itu sangat berarti. Kaulah yang bisa membuatku lepas setara di saat kita berbagi. Kaulah yang bisa membuatku bahagia dan itu sangat berarti. Kau yang bisa, kau yang bisa,
sini hafal nih. Tadi saya kita ketemu di toilet ya kalau saya tadi. Ini sambil gini sambil ngobrol, "Kang, datang kapan?" Atau dia mau mamerin atau gimana, gak ngerti tadi. Alright, banyak teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton Rocket Talkers, selain bahwa punya lagu sendiri, Rocket Talkers juga kita cover beberapa lagu teman-teman. Tadi lagu pertama itu lagunya Firsa Besari yang udah 3 kali gagal main di Bali ya kalau gak salah ya. Kenapa? Masih orang dari teman-teman nanti. Jadi kita pernah cover Firsa Besari juga yang April. Yang selanjutnya buat kalian yang malam ini yang bawa, ada gak malam ini yang nyalinya gede nih, nyalinya gede, bawa dua gebetannya malam ini, ada gak? Sekaligus dua-duanya dibawa, ada? Serius? Ada gak? Kamu berani itu sebelah kiri kanan bukan gebetan kamu? Oh ini istri kalau ini, tapi mantan ada gak di sini? Oh gak, ada apa tuh istri? Oke. Buat kalian yang malam ini bawa dua gebetan kalian teman-teman, tentukan pilihan kalian malam ini seperti apa yang dibilang Malik and the Essentials. Yang satu ini judulnya Pilihanku. Maukah kau menjadi pilihanku? Impian dan harapan untuk menjadi kau jadi yang terlahir dalam hidupku. Maukah kau
Yang cowok siapa namanya? Ya itu. Kamu tahu Simple Plan nggak? Band Simple Plan. Nggak tahu ya. Ada yang tahu mana tadi siapa yang ngomong tahu? Kamu ya. Ada yang tahu nggak? Kalau ini umur-umur gini pasti tahu ya. Tahu. Kamu tahu ya Simple Plan. Boleh bantu nyanyi ke atas nggak? Ayo sini dong. Ada yang suka nyanyi nggak? Cowok suka nyanyi siapa? Anak-anak sini, anak-anak dalam. Cowok suka nyanyi. Nah ini ya. Oke. Kemarin teman-teman hari apa kita kemarin? Sabtu ya. Kita hari Sabtu kemarin, Sabtu betul. Minggu lalu, satu minggu lalu kita jadi openingnya si Simple Plan di Jakarta. Alhamdulillah. Ya, udah tahu penyanyi apa? Ini habis sih wahai. Kita kayaknya satu hati ya. Saya mau pakai topi gini loh. Untung saya nggak pakai topi gini. Kalau kita sama. Siapa namanya? Coba cek dulu. Nama? Iya nama. Gak usah berat badan, gak usah. Gak usah. Bukan sana, gak usah. Alen. Tepuk tangan buat Alen, teman-teman. Alen atau Ali ini? Ali ini atau Alen? Alen, semua berhakim. Ngerti gak Ali ini atau Alen? Hari ini atau kemarin? Masuk di sini gak masuk. Gak masuk ya? Lu gak masuk. Masuk dia, lu gak masuk ya? Oke, gak apa-apa. Kalau di mana-mana mungkin masuk ya? Oke, Alen. Karena pakai terus kemarin jadi openingnya Simple Plan, nggak tahu saya pengen bawain lagu ini aja. Buat kalian yang ngerasa nggak sempurna di mata orang-orang yang kalian sayangin, kayaknya insecure banget bawaannya, kayak ngerasa nggak sempurna terus. Kita nyanyi bareng kalian oke, teman-teman. Peradua langsung ada ada. Ngeri. Ternyata Alen, emang dia vokalis ya? Vokalis? Oh drummer, tapi emang dia punya obsesi buat jadi vokalis mungkin ya. Sama kayak drummer Rocket Rockers, kalau ada kamera tuh dia pasti nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Mungkin karena dia di belakang terus jadi kayak pengen tampil sebenarnya. Hari untukmu, untuk siapa? Harapkan ini hari spesial pertama kalinya saya datang ke Dalu, terutama tangan buat paikutan Dalu teman-teman. Udah acara ke berapa puluh ratus atau berapa ini? 200 ya? Wah gila. Ini udah 200 berarti 2 abad ya. Oke karena ini hari spesial. Spesial untuk teman-teman yang pasti umurnya udah di atas 30 saya yakin. Yang satu ini judulnya hari untukmu teman-teman. Here you go. Sini dong depan dong. Sederhana, tanpa kata cerah dan buat dia.
rasa takkan pernah berubah. Langkah ini lelah, terus berjauh, haruskah berubah. Teman-teman, lagu ini, santai. Teman-teman, kenapa saya suka banget lagu ini? Ini adalah lagu ketiga favorit saya setelah Ingin Hilang Ingatan dan Dia. Lagu ini tuh favorit saya banget. Jadi lagu itu menceritakan tentang satu orang yang ngecengin satu orang yang sama selama dia sekolah, teman-teman. Dari dia SD, SMP, SMA, ngecenginnya orangnya itu aja. Walaupun si orang yang dikecengin itu gak peduli sama sekali sama kamu. Bucin, bukan bucin ya, kayak lebih apa ya, GR-an aja pokoknya. Kayaknya ini nih jodoh gue nih, kayaknya di jodoh gue. Tapi sampai akhir cerita malah dia menikah sama orang lain ya. Tapi dia kayak ngasih berbesar hati, gak apa-apa. Asal dia bahagia, saya juga bahagia. Sama nah, oh ini dia banget ya. Oh dia banget ternyata. Pantesan dia agak lemes gitu tadi. Oke, teman-teman. Dan lagu ini adalah lagu yang gampang di medley ke lagu-lagu apapun ya. Bisa di medley ke lagu apapun. Saya bakal bawain dua lagu lah sekarang malam ini, oke? Lagu pertama pasti teman-teman hafal. Yang hafal lagu ini yang paling keras, oke? Hey kamu, aku dah hidup saat aku melihatmu. Jatuh di hadapanku, bila aku buru-buru mendekatimu. Langsung ku tanyakan, apakah kau baik-baik saja? Memangnya aku jatuh dari mana? Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Aku badai. Kau bidadari jatuh dari surga dan di hatiku semuanya. Oh baby please be mine, please be my Valentine. Karena hanya aku sebagai impianmu. Lagi-lagi belum ya, bukan saya kayak penasaran, masih penasaran. Kamu deh yang baju putih, kamu naik sini, kamu apa naik go ayo dong tolong kalian kali dia. Nah ayo sini. Belum si Alan yang cuci bentar. Sebelah sini. Yeah. Siapa namanya? Manik. Tepuk tangan buat Manik, teman-teman. Briefing. Wah, nggak hafal. Tapi kayaknya nggak mungkin. Gua bukan lagu ini. Kayaknya ini deh, kalau kayak gini nih, yang ini, yang tadi nyanyi. Boleh naik ke atas. Kenapa kamu diam di sini? Diam aja. Kamu jadi penari latar. Diam di sini. Oke. Halo, siapa namanya? Choklis. Tepuk tangan buat Choklis. Dia malah bikin story lagi, nyanyi nggak bikin story. Oke, Charles. Oke, tepuk tangan buat Charles, teman-teman. Karena lagu ini adalah
mungkin orang ini bakal jadi orang Bandung, gak tau orang Bandung yang bakal jadi orang Bali, teman-teman. Kita bawain satu ini ya. Apal ya? Namun ternyata pada akhirnya tak mungkin bisa ku bangsa. Resulnya tak berpihak pada kita. Siapa dia tuh? Oke, kita kulina sejenak teman-teman. Ya, ini mah pasti lagu ini mah tahu lah pasti lah. Kekuatanku sekuat apa sih kamu? Kalau Five Seconds of Summer, kalau kata orang-orang punya lagu judulnya Amnesia teman-teman. Kalau Rocket Tokas punya lagu judulnya Ingin Hilang Ingatan. Oke, hey, tapi sebelumnya ada dulu, tenang sebelumnya. Pas enggak pas Mas Pahal ini hafal semua bener anjir di sini. Saya enggak nyangka takutnya kayak kayaknya enggak hafal nih. Jangan nyangka teman-temannya Dion deh dia. Oke, buat ingin langiatan ini ada teman saya yang bakalan bantu saya nyanyi juga. Biar agak cowok-cowok agak melek lah ya matanya sedikit ya. Tepuk tangan buat Mariani teman-teman. Kalian jangan terlalu depan. Halo, mana ini sebelah sini atau sebelah situ? Di sini aja. Di sini belum mulai lagunya. Oke, teman-teman, Mariani ini apa ya? Solois. Kalau kalian mau dengerin lagunya bisa ada di Spotify ya Mariani ya. Di seluruh digital. Streaming. Oh, di seluruh digital. Soalnya saya cuma punya yang premiumnya Spotify doang. Yang lain nggak ada. Jadi bisa di semua platform digital teman-teman dengerin lagu-lagunya, adem lah pokoknya lah, buat kayak yang kalau lagi gundah gulana, gusar, liur gitu, pusing, dengerin lagunya Mariani. Tepuk tangan buat Mariani sekali lagi dong. Salam kenal semuanya. Dia sekarang stay di Bali, di daerah mana kamu? Di Ubud. Di daerah Ubud teman-teman. Jadi kalau yang ke Ubud ngeliatin ada cewek kecil gini, nah sapa aja ya. Kecil. Ya emang kecil kan? Iya. Dan untuk lagu ingin hilang ingatan ini kita bakalan nyanyi bareng sama Mariani. Sama semuanya. Sama semua juga yang ada di sini yang hafal lagunya kita nyanyi bareng. Oke teman-teman, here we go. Hilanglah dari kehidupanku, enggaklah
Marianis. Oke, Marianis ingat ya. Suaranya kayaknya masih kurang apa ya? Kalau suara kalian segitu, suara kalian nggak akan nyampe ke rumah mantan kalian, teman-teman. Kurang kedengar, kurang kedengar. Bisa lebih keras lagi kira-kira? Iya, nggak apa-apa, bahagia. Tapi kita lebih bahagia kalau mereka tahu kalau kita sekarang sudah senang sama pasangan kita yang sekarang, benar teman-teman? Jadi bisa lebih keras lagi nggak dari tadi? Bisa nggak? Bisa dong. Biar 18 bagian di dalam ini dengar suara kalian, oke teman-teman? Yang lagi masih sayang, silakan teriak sekeras-kerasnya lagu ini. Kali aja kedengeran sampai rumah dia, oke? Okay? Yuk, sekali lagi ya. Yeah.
Mariani gimana? Lagu itu kamu pertama kali dengerin tahun berapa? Aku tahun 2008 berarti. Lagu itu sebenarnya teman-teman saya bikin tahun 2007. Sekarang udah 2023. Berarti umurnya udah 16 tahun. Terima kasih buat yang sudah bernyanyi selama 16 tahun. Tanya aku umurnya 10 tahun kan? 10 tahun apa itu? Aku 10 tahun waktu itu. Seumuran ya? Berarti masih SD kan? Sama anak guru kan seumuran. Sekali. Jadi tapi berarti, aku mau bilang terima kasih dulu ya. Kenapa? Sama Kang Aska. Oh boleh, sama-sama. Boleh. Terima kasih buat ini, Bang. Karena aku untuk nyanyi lagu ini. Di saat aku umurnya masih 10 tahun gitu. Terima kasih buat teman-teman dari Banjar Dalung, teman-teman. Banjar Dalung juga. 18 Banjar ya, kalau masalah ya. Ini satu ya. 18 Banjar. Kebetulan 18 itu angka kesukaan saya. 18, hah? Masih 19. Enggak, 18. Kenapa 18 angka kesukaan saya? Karena kalau kalian tahu R itu huruf keberapa coba di coba itu 18. Jadi RR itu 18. Jadi kalau di kayak feng shui QQ gitu. Jadi ahli feng shui juga ya. Nah, ada. Dikit lah dikit. 69 kalau itu capek ya. Sama harus kumur-kumur kalau di situ ya. Oke, lagu terakhir teman-teman dari sini masih ada Barong Boys. Yang apa lagunya nyanyi bareng karena saya masih sampai tanggal 15 di Bali ini. Jadi kalau yang mau ngajak-ngajak ngopi-ngopi, ayo saya tunggu. Langsung DM aja, hit me by DM. Yang anaknya milenial banget, Kang Aska. Alright, jadi begitu. Masih bersama Mariani dan bersama Manik. Manik, ini nyanyi lagu ini ya, kalau misalnya siap. Dan dia sampai rumah, sampai cintamu, pada malikmu, kata-kata lagi. Aku jauh, untuk dia tak berubah, tak seperti dulu, pada malikmu, kata-kata lagi. Oke, Mar, kita nyanyi ya depannya, kamu yang nyanyi ya. Bareng-bareng teman-teman, ciwik-ciwik bantuin, jege-jege bantuin Mariani buat nyanyi. Oke, dulu. Di atas semua tangannya di atas semua.
Yeah.